Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al kiram ashabul izam insyaallah al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazama al-ahzaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana muhammad imamil muttaqin wa qaddu 'am jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'am bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yudin Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang beriman, dipadukan kepada kamu mengerjakan puasa sebagaimana dipadukan pada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Yang bermaksud, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, nasirubikan pahaman di dalam agama. Alhamdulillah. Hormati semuliakan Tuan-tuan Imam, sebenarnya Tuan Bilal, kemudian pengerusi masjid, tuan-tuan kawasan masjid, Tuan Siak, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung sekali lagi kuliah kita sebelum masuk Ramadan ni. Sebab Ramadan kita cuti. Jadi malam ni kita berada di muka surat berapa tu? 62. 62 baris. Dan bermula sekalian yang demikian itu baharu tu kan? Okey, bermula lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya. Hakikatnya Allah Ta'ala itulah yang dikatakan sebagai mendapat. Betul kan? Dia dikatakan mendapat. Baik. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidara amin. Bermula lemah kita daripada mendapat. Mendapat akan hakikatnya Allah Ta'ala. Haknya tu Allah Ta'ala lah. Itulah yang dikatakan sebagai mendapat. Itulah yang dikatakan sebagai mendapat. Yang ini tiada kita ketahui akan hakikatnya itu, dinamakan mengetahui. Dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapat akan dia oleh akal kita itu, tiada ada ia, tiada ada ia. Dan hanya sahaja telah berdiri dalil atas sabitnya Allah Ta'ala dengan memerintahnya pada makhluk betapa kehendak ia daripada mengadakan dan mentiadakan,
dan menghidupkan dan mematikan, dan meluaskan dan memencikan. Dan demikian lagi datang pengajaran yang jahat daripada syaitan manusia akan hakikat Allah Ta'ala itu bagian-bagian, dan etikat yang batil. Maka naklah kita jaga akan dia, supaya kita jangan kita dikena pedaya, jangan kita diperdayakan oleh syaitan dengan pengajaran yang jahat dan etikat yang batil itu, dan supaya terpelihara kita daripada demikian itu. Kerana banyaklah sekarang manusia yang menyesatkan, yang awam muslimin, yang mengajarkan ilmu yang batin, yang membawa kepada ridha mutad. Maka berlindung kita dengan Allah Ta'ala daripadanya dan daripada kejahatan pengajaran mereka. Okey, faham kan? Baca sekali mas, saya pun tentang fahamlah. Baik, kita lihat semula, bermula lemah. Lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya Allah Ta'ala, itulah dikatakan sebagai mendapat. Lemah kita daripada mendapat hakikat Allah Ta'ala, sebab hakikat Allah Ta'ala ni kita tak tahulah macam mana, sebab laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat disupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Pagi tadi saya mengajar kitab ikam. Kitab ikam berkenaan dengan dah sampai kepada pasal berkenaan wasal. Wasal maknanya sampai kepada Allah. Sebelum daripada tu dibahas panjang berkenaan dengan perjalanan orang-orang yang sufi, orang-orang yang nak sampai kepada Allah. Orang nak sampai pada Allah, dia akan melalui berbagailah cabaran-cabaran. Dia akan melalui berbagai mujahadah dirilah. Dan akhirnya orang-orang yang nak berjumpa Allah Ta'ala akan sampai kepada Allah. So sampai kepada Allah tu macam mana hakikat yang sebenarnya? Dia kata, macam mana hakikat sebenarnya orang yang sampai kepada Allah? Adakah sampainya itu sama seperti kita sampai kepada seseorang yang lain? Seperti A berjumpa dengan si B, si A berjumpa dengan B, maknanya segi fizikalnya mereka sampai dan berjumpa lah. Jumpa dan sampai. Adakah begitu apabila kita sampai kepada Allah? Adakah sama seperti makhluk sampai kepada orang lain? Si A berjumpa dengan si B, maka si A akan melalui proses perjalanan untuk sampai pada si B, dan akhirnya sampai pada si B setelah melalui pelbagai cabaran-cabaran dan sebagainya. Begitu juga dalam ilmu tasawuf ataupun sufi. Kan? Kerana hakikat orang tasawuf ni, dia kata dia nak sampai pada Allah. Kan? Dia nak sampai pada Allah. Al-usul. Nak sampai pada Allah. So macam mana kalau dah sampai pada Allah? Kalau dah sampai pada Allah, macam mana? Semua nak cari Allah Ta'ala. Semua nak sampai pada Allah. Okay? Adakah sampai itu dalam bentuk seperti fizikal? Seperti kita berjumpa dengan seseorang? Dia kata. Jadi maksud sampai itu ialah ma'rifatullah. Dia kata. Maksud sampai itu ma'rifatullah. Bukan sampai dalam bentuk fizikal. Sebab mustahil kita akan jumpa Allah Ta'ala dalam bentuk fizikal. Jadi sampai situ ialah ma'rifatullah. Mana kita mengenal Allah Ta'ala. Mengenal dengan sebenar-benarnya akan Allah Ta'ala. Akan sifat-sifat yang wajib kepada Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan orang tu dah sampai. Baik. Sama juga di sini. Bermula lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya, itulah mendapat. Yang ini tiada kita ketahui akan hakikatnya Allah Ta'ala itu. Sebab kita tak tahu pun hakikat yang sebenarnya. Yang kita didedahkan ialah sifat-sifat yang wajib pada Allah. Sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang harus, sifat-sifat yang wajib pada para nabi, para rasul, sifat yang mustahil pada para nabi dan rasul, dan sifat yang harus pada rasul. So ada
Kat situ ada 50 akal dan iman. 50 akal dan iman. Jadi kalau kita faham perkenaan akal dan iman itu, maka kita dah dikira sebagai orang yang mendapat. Ha. Orang yang mendapat Allah Ta'ala. Jadi lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya itulah sebenarnya mendapat. Ya ini tiada kita ketahui akan hakikatnya itu. Itu dinamakan mengetahui. Maksudnya kita tak tahu hakikat Allah Ta'ala itu macam mana, itulah dikatakan sebagai orang yang mengetahui. Dia kata, dia tiada lazim daripada ketiadaan mendapat dengan dia. Oleh akal kita itu, tiada ada ia mendapat. Maksudnya tak lazim daripada kita tak kenal itu. Tidak lazim daripada ketiadaan mendapat itu bukan bermakna kita tidak mendapat. Kemungkinan kita mendapat. Kita mendapat kan? Sebabnya kenalah mengaji. Mengaji, berguru dan sebagainya kan? Memahami betul-betul lah tentang akal iman sifat 20. Kan? Sifat yang wajib kepada Allah Ta'ala ada 20. Kemudian sifat-sifat yang ada ta'aluknya macam mana. Kudrah, iradah itu macam mana ta'aluk dia. Kemudian dia, ilmu itu macam mana ta'aluk ilmu. Samak pun macam mana ta'aluknya. Hayat tidak ada ta'aluk. Dan berbagai lainlah pembahasan dan perkenaan sifat 20 itu. Walaupun sifatnya 20 je, tapi pembahasannya panjang lebar. Panjang lebar tuan-tuan. Okey. Baik, kemudian dan hanyasanya telah berdiri dalil atas sabitnya. Telah berdiri dalil atas sabitnya Allah Ta'ala dengan memerintahnya pada makhluk. Betapa kehendak ia daripada mengadakan dan mentiadakan. Kalau Allah Ta'ala ni sifatnya antaranya adalah mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Wallah yuhyi wa yumin, kan? Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan. Menghidup dan mematikan. Kemudian dialah yang meluaskan dan dialah yang memicikkan, menyempitkan. Dan demikian lagi datang pengajaran yang jahat daripada syaitan. Syaitan manusia akan hakikat Allah Ta'ala itu begian-begian. Manusia pun kadang-kadang digambarkan Allah Ta'ala ni begini-begini. Macam syaitan, macam yang hari itu kita dah bincang berkenaan dengan syaitan. Syaitan pun boleh merosakkan pemikiran kita. Dirosakkan pemikiran kita, digambarkan Allah Ta'ala ini begini-begini. Sedangkan dia sendiri pun tidak berjumpa dengan Allah Ta'ala, disebut di atas. Yang diperingatkan ke atas kan. Dia nak menggambarkan Allah Ta'ala ini begini-begini. Tetapi hakikat dia, dia sendiri pun tidak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia sendiri pun tak bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu tidak boleh dilihat. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak satu pun dapat diserupakan Allah Ta'ala. Kalau satu pun tak dapat diserupakan Allah Ta'ala, macam mana syaitan boleh melihat Allah Ta'ala? Jadi mustahil syaitan dapat melihat Allah Ta'ala. Baik. Yang dirupakan oleh syaitan tu yang kat atas itu ialah sesuatu benda yang kita tidak pernah melihatnya. Itulah benda-benda gaib lah. Alah-alah gaib ni, itulah benda yang digambarkan kepada kita Allah Ta'ala ni begini-begini. Hasil daripada apa yang dijumpa oleh syaitan di alam gaib. Maka dia kata itulah Tuhan, dia kata. Sembahlah Tuhan. Sebenarnya itu ialah bukan Tuhan. Baik. Dan demikian lagi datang pengajaran yang jahat daripada syaitan manusia yang akan hakikat Allah Ta'ala itu begini-begini. Manusia pun begitu juga ikut pengajaran syaitan. Dan etikat yang batil. Maka hendaklah kita jaga akan dia supaya jangan kita kena perdayanya dengan pengajarannya yang jahat. Supaya jangan kita terperdaya daripada syaitan. Memang tugas syaitan ni memang nak memperdayakan anak Adam. Dan etikat yang batil itu. Dan supaya terpelihara kita daripada demikian itu. Kerana banyaklah sekarang manusia yang menyesatkan yang awamul muslimin. Banyak kalau manusia ni yang menyesatkan. Terutama di kalangan orang awam lah. Ada yang jenis orang yang konon dia ni orang sufi.
orang sufi sehingga sampai pada satu tingkatan dan kedudukan, dia kata Allah Ta'ala ni bersebati dengan dirinya. Ada juga macam tu. Eh, dia kata Tuhan bersebati dengan diri dia. Itu dia katakan sebagai fahaman al-hulul. Al-ulul wal-ittihad. Maknanya bersebati Allah Ta'ala dalam tubuh dia. Eh, bila dia nampak sesuatu tu, oh ini Tuhan, ini Allah. Nampak tiang, Allah. Nampak kaca, Allah. Nampak pokok, Allah. Nampak dia tengok keluar dalam poketnya, Allah. Bajunya, Allah. Semua Allah. Semua Allah. Okey. Jadi disebut oleh Syekh Ibn Athaillah dalam kitabnya itu, syarahnya dikarang oleh Sain Awah, Sain Awah itu. Jadi maksud usul tu sampai Allah Ta'ala itu bukan secara fizikal sebagaimana yang dipahami oleh orang yang berpahaman hulul wal ittihad. Dia kata hulul ittihad maknanya pahaman sebetulan yang menjisimkan Allah Ta'ala. Baik, kemudian seterusnya dengan pengajaran yang batin yang membawa kepada riddah, kepada murtad banyak sekarang ini, maka berlindung kita dengan Allah Ta'ala daripadanya dan daripada kejahatan pengajaran mereka itu. Seluruhnya tambih, peringatan. Hai segala saudara yang muslimin, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengetahui akan dalil mukhalafah ini, kerana dengan dialah boleh menolakkan sebesar-besar fitnah dunia dan juga fitnah akhirat dan segala syubhat yang didatangkan oleh orang yang sesat, yang berbagai-bagai idlalnya kesesatannya, yang dinamakan akan mereka itu sebagai dajjal. Dalam istilahnya dajjal. Okey, dinamakan sebagai dajjal. Ni lebih kurang maknanya dajjal lah. Dajjal. Itulah dalam terjemahan pun disebut dajjal. Dajjal. Istilah kepada dajjal. Baik. Adapun yang terlebih besar fitnah dunia ini, maka iaitu dajjal. Kerana ia mendakwa akan ketuhanan. Ini dah masuk dajjal pula. Ini antara fitnah yang besar lah berlaku pada umat Islam. Ada 10 fitnah yang besar. Antaranya ialah kemunculan dajjal. Kerana dia mendakwa sebagai Tuhan. Maka ialah seorang yang muda, yang tiada janggut. Dia kata, ni nak gambarkanlah sifat dajjal itu. Seorang yang muda, yang tiada janggutnya. Dan ada baginya misai. Ada baginya misai dan buta matanya sebelah. Dan buta matanya sebelah. Kata setengah mata kiri, mata kiri yang buta, dan kata setengah tiada tertentu mata yang kiri yang buta itu, kerana berganti-ganti yang buta itu pada satu waktu buta pada pihak kiri dan pada satu waktu yang lain buta pihak kanan. Ada masanya dia tak tentu, tuan. Sebut oleh musannaf. Ada masa buta kiri, ada masa buta kanan. Boleh pindah-pindah, tuan. Macam cerita P. Ramli pula. Madu tiga kan. Mata tu jumpa bini yang pertama, mata buta belah sini, cedera belah sini. Jumpa bini yang kedua, cedera belah kanan pula. Habis tukar-tukar tu. Baik. Maka matanya itu sangat timbul bijinya seperti buah inap. Inap mana anggur lah. Mata itu dia sangat timbul. Dia timbul matanya itu seperti buah inap, buah anggur. Maka tiada ada bandingannya seperti demikian itu mata. Lagi tembun tubuhnya. Tembun kan? Tembun lah. Lagi tembun tubuh dia. Sekejap.
Kalau sini kata tambun. Lagi tambun tubuhnya. Tambun ni besar. Tambun. Bukan tambun parlimen, tambun tu. Bukan. Ada satu parlimen kan. Ha, tambun. Okey. Jadi lagi tambun tubuhnya. Dan tingginya 80 hasta. Tingginya 80 hasta. Kemudian lebar antara dua belikatnya itu 30 hasta. Dan panjang dahinya 2 hasta. Dan ada baginya tanduk panah, tanduk pada kepalanya. Jadi kata apa tu? Dekat kepalanya ada tanduk. Dan ada baginya tanduk panah, dia kata. Tanduk panah pada kepalanya. Betul lah panah, eh? Maka keluar ia daripada keluar daripadanya itu beberapa ekor ular. Dan rambut kepalanya itu seperti cawang kayu. Atau cabang kayu lah. Rambut kepala itu seperti cabang kayu. Dan pandang tangannya itu sebelah daripada yang satunya mencapai ia akan awan. Dengan tangannya. Tangan panjang itu, panjang tangan itu sebelahnya tadi, dia boleh sampai mencapai awan. Awan dengan tangannya. Dan mengambil ikan ia pada laut. Betul? Dan mengambil ikan dia pada laut. Pada pantat laut. Pantat laut. Bahasa lama tu. Pantat laut. Okey? Dan dibakarnya kepada matahari. Ikan tu dia ambil kepada laut tu. Dia tangkap. Lepas tu dia ulurkan ke matahari. Masaklah ikan tu. Dan dibakar pada matahari. Dan berjalan ia di dalam laut hingga tumitnya juga. Mana jalan laut ni, maknanya dia tinggi, besar. Jadi kadar air laut tu hanya sekadar tumitnya saja. Dan keluar ia daripada negeri Kharsan. Kharsan. Dan berteriak ia 3 kali mendengar akan dia oleh ahli masyrik dan juga ahli maghrib. Jadi bila dia berteriak tu, maka didengar oleh golongan orang yang berada di timur dan orang berada di barat. Masjid dan maghrib. Dan dilipat akan bumi baginya. Ia ini disengkatkan bumi itu baginya. Hingga beberapa jauh sekalipun. Dapat ia berjalan dengan 1 saat umpamanya. Jadi bumi itu dilipat bagi dia. Senanglah bagi mana-mana. Dia umpamakan bumi itu dilipat. Dan dia boleh bergerak ke mana-mana lah. Dalam tempoh yang singkat. Dan ada baginya seekor himar. Seekor himar yang terpotong ekornya. Putih warnanya. Dan antara dua telinga himar itu terdapat 40 hasta. Betul? Dan antara dua telinga tadi, mana jarak lah. Antara dua telinga tadi, jarak telinga himar tadi, itulah 40 hasta. Dan kata kil, kata penampal yang menyatakan sebanyak sepanjang 70 hasta. 70 hasta panjang. Dan dapat bernaung di bawahnya salah satu daripada dua telinganya itu 70 orang. Jadi sebabkan telinga dia itu besar, jadi manusia boleh bernaung di bawahnya itu sebanyak 70 orang. Dan satu langkahnya itu perjalanannya 3 hari. Setelah selangkah aja. Kan kalau dia melangkah tu, kalau nak kirakan dia 3 hari, 3 hari pun sampai situ. Tapi dia selangkah je. Dia selangkah je. Okey. Dan ditaruh di atas belakangnya itu mimbar daripada tembaga. Ditaruh atas belakangnya itu mimbar daripada tembaga. Maka duduk ia di atasnya. Dan mengikut akan dia beberapa jamaah daripada jin. Mana ada pengikut daripada golongan jin. Dan daripada manusia yang mempunyai permainan yang sia-sia sekalipun. Yang mempunyai permainan yang sia-sia. Jadi orang yang larau lah. Orang suka buat larau. Benda-benda yang tak faedah. Jadi orang macam ni lah yang mudah. Menjadi pengikut kepada Dajjal tadi. Dan dipukul akan gendang di harapannya. Dipukul gendang di harapannya. Dan idani 2 hari raya. Idani 2 hari raya kan. Dan tiada mendengar akan demikian itu oleh seseorang. Melainkan mengikut ia akan dia.
Jadi kalau dipukul gendang tu, maka tidak ada manusia yang mendengar kecuali manusia akan mengikut dajjal tadi. Maka disuruh akan awan hujan, maka hujanlah ia. Jadi kalau dajjal tadi minta awan menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Dan disuruhnya sungai mengalir kepadanya, maka mengalirlah ia. Jadi kalau dia minta sungai mengalir, dia pun sungai pun mengalir dengan pemohon permintaan dajjal, kehendak dia. Dan disuruh kembali, maka kembali ia. Dan jikalau disuruhnya kering, maka keringlah ia sungai. Jadi kalau dia nak sungai kering, maka dia kering. Dan menyuruh ia akan bumi tambah, maka tambah dia. Dan menyuruh ia akan bumi tumbuh, maka tumbuhlah dia. Kalau dia minta tanaman itu tumbuh, dia tumbuhlah. Dan disuruh keluar pembandaraan daripada bumi ini, maka keluarlah pembandaraan bumi. Mana kalau dia nak supaya emas perak ni dikeluarkan daripada bumi, dia boleh keluarkan. Itulah kehebatan ni lah. Kehebatan dajjal tadi. Dan lagi setengahnya beberapa bukit daripada roti. Dia ada bawa roti yang umpamakan seperti bukit. Dan makanan dan segala manusia pada waktu itu sangat musyikah. Sangat sempit kehidupan daripada ketiadaan makanan, melainkan orang yang mengikut akan dia. Sesiapa ikut akan dia dapat makanan, yang tak ikut kira kebulu lah, kebulu, tidak ada makanan. Sebab apa? Dajjal punya kerja lah, dia boleh merosakkan tanaman-tanaman dengan perintah dia. Okey. Dan setanya itu syurga dan juga neraka. Maka keduanya itu rupa-rupanya jua bukan syurga dan neraka yang sebenar. Dia buat syurga dan buat neraka, tapi sebenarnya itu bukan syurga dan bukan neraka. Yang syurga itulah neraka, neraka itulah syurga. Kerana api neraka itu sungai air tawar lagi sejuk. Sebenarnya api neraka itu ialah sebenarnya sungai, sungai tawar dan lagi sejuk air dia, dan mendakwa dia akan ketuhanan. Dia kata dia Tuhan lah. Dan menyuruh ia akan manusia kepada beriman kepada dia. Dan setannya dua malaikat, salah seorang pada pihak kanan dan yang satu lagi pada pihak kirinya, menyerupa oleh keduanya dengan dua nabi. Dia ada malaikat di kiri kanannya, tuan-tuan. Malaikat di kiri kanan, kan, yang menyerupa dia akan dua orang nabi. Kata setengah ulama yang galib pada zanku bahawasanya ianya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dua malaikat itu rupa Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa. Maka apabila berkata dajjal itu, tiadakah aku Tuhan kamu? Aku yang menghidupkan dan aku mematikan. Kata salah seorang daripada keduanya malaikat tadi, dusta engkau. Dusta mana bohonglah. Dusta engkau dan tiada mendengar akan dia oleh seorang daripada manusia melainkan taulannya, iaitu melainkan yang mendengarnya itu malaikat yang satu lagi itu. Maka berkata malaikat yang mendengar itu bagi taulannya itu, sadaqta. Sadaqta, iaitu benar engkau. Dia kata, ini benar kau lah. Okay? Jadi bila dajjal itu kata, aku adalah Tuhan, maka malaikat satu yang pertama dia kata, engkau berdusta, kau bohong. Malaikat satu lagi kata, sadaqta, benar kau. Yang dibenarkan tu kata yang malaikat yang pertama tu membenarkan perkataan malaikat kedua. Ataupun malaikat kedua tu membenarkan perkataan malaikat pertama, bukan membenarkan kata-kata dajjal. Dajjal kata aku Tuhan. Tapi manusia mendengar kan seolah-olah malaikat itu membenarkan bahawa dajjal itu sebagai Tuhan. Dia silapnya, saudara. Itu silapnya. Baik, kemudian maka mendengar oleh manusia akan kata malaikat yang berkata, benar kau. Maka menyangka oleh mereka itu bahawasanya membenar ia akan dajjal, padahal dia membenarkan akan orang yang berkata dusta engkau tadi. Nampak? Sebenarnya malaikat pertama yang kedua itu membenarkan perkataan malaikat yang pertama, yang berkata bahawa engkau itu dusta.
Kazabta, engkau pembohong, wahai Dajjal. Tapi manusia tak dengar perkataan malaikat yang pertama itu. Mereka hanya mendengar perkataan malaikat yang kedua. Jadi seolah-olah malaikat yang kedua ini membenarkan kata-kata Dajjal, bahawa Dajjal itu sebagai Tuhan. Kita faham eh? Baik, kemudian maka orang yang tiada padanya dalil mukhalafah mengikrarkan akan bagiannya dengan ketuhanan. Seperti orang Yahudi. Seorang Yahudi dan segala perempuan. Kerana golongan perempuan ni banyak yang terpedaya kalau ikut sejarahnya kisah Dajjal ni. Dan berkenaan dengan Dajjal ni, antara orang yang banyak terpedaya ialah perempuan. Ada kata. Dan golongan Arab. Arab Badui ya. Arab Badui. Kemudian kanak-kanak pun juga terpengaruh juga. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab yang dikorang oleh Syekh Muhammad Fahmi Zamzam tu, dia ada cerita lah berkenaan dengan Dajjal tentang kiamat. Dia ada empat bahagian kitabnya tu, yang di ujung tu berkenaan dengan kiamat. Kitabnya tebal lah, tebal ni kitab dia tu. Dia ada kulit keras. Baik. Cuma dalam kitab dia menyebutkan Dajjal itu ialah satu makhluk yang ada satu hadis yang disebut dalam kitabnya oleh Syekh Fahmi Zamzam berkenaan dengan Dajjal. Yang Dajjal itu bukannya Ibnu Syad. Sebab ada yang menyatakan Dajjal itu ialah Ibnu Syad. Tapi dalam kitabnya dia kata Dajjal itu ialah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari dalam satu hadisnya. Ketika Tamim Ad-Dari itu dia bersama dengan 40 orang daripada sahabat-sahabatnya itu naik kapal, naik perahu, tiba-tiba kapal mereka pecah. Akhirnya mereka terdampar di satu pulau. Di bawah negeri Yaman. Bawah Yaman lah. Mereka terdampar. Kat situlah mereka terjumpanya makhluk tu, Ajjasasah tu. Dan mereka juga jumpa Dajjal yang terikat kat situ. Terikat lah. Tetapi dia tak samalah dengan apa yang disebut dalam kitab ni. Sifat dan ciri-ciri Dajjal tu ada perbezaan lah. Tu yang dicerita dalam Tamim Ad-Dari, yang diceritakan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan cerita Tamim Ad-Dari tu. Baik, kemudian seterusnya maka berkata, ya bagi seorang, adakah engkau khabarkan daku jika aku bangkit bagi kamu bapa kamu? Ada kata apa? Dajjal tadi kata, maka berkata, ya bagi seseorang, adakah aku khabarkan di kau jika aku bangkitkan bagi engkau bapa kamu dan ibu kamu, adakah engkau naik saksi bahawa aku ni sebagai Tuhan? Dia katalah kepada seseorang, nak tak kalau aku bangkitkan semula ayah kamu dan mak kamu? Dan lepas tu, kalau aku dah bangkitkan semula, hidupkan semula mak dan ayah kamu, kamu kena saksi bahawa aku ni sebagai Tuhan. Maka berkatalah mereka itu, ataupun berkatalah seseorang tadi, bahkan, ya kami akan beriman dengan kau Dajjal. Maka rupa oleh dua syaitan pada rupa bapanya. Sebenarnya bukan bapanya, tapi syaitan yang dirupakan dengan rupa bapanya seseorang tadi. Maka rupa oleh dua syaitan pada rupa bapanya dan ibunya. Maka berkatalah keduanya, hai anakku, ikut oleh kamu akan dia. Maka syaitan tadi kata, yang rupakan bapa dan ayah dan ibu dia. Maka berkata keduanya, hai anakku, ikut oleh kamu akan dia. Dan bahasanya ialah Tuhan kamu. Dia Tuhan kamu, Dajjal tu Tuhan. Dan orang yang teguh berpegang dengan dalil mukhalafah, engkar ia akan ketuhanannya Dajjal. Kerana bahasanya ia jisim yang berlaku di atasnya oleh barang yang berlaku atas segala jisim. Seperti lemah. Kerana bahasanya lemah ia pada akhir pekerjaannya, iaitu tiada dapat ia daripada menzahirkan sesuatu yang mencarikan bagi adat. Kan? Pernah ada dikisahkan bahawa ada seorang lelaki tuan-tuan, dia bunuh lelaki itu. Dajjal tu bunuh lelaki itu. Lepas tu dia dah bunuh lelaki itu, dia hidupkan semula lelaki tadi. Kemudian lelaki itu bila dah hidup, kan,
Dia minta Dajjal itu bunuh dia sekali lagi. Dia ada disebut dalam kitab Syekh Fahmi Zamzam tu lah. Kitab berkenaan dengan orang kata kiamat tu, tanda-tanda kiamat tu. Dia kata ada seorang lelaki yang telah pun dibunuh oleh Dajjal. Kemudian Dajjal menghidupkan semula lelaki itu. Lepas lelaki itu dihidupkan, lelaki itu kata, kalau kau betul-betul Tuhan, kau mati aku sekali lagi. Kau matikan aku sekali lagi. Maka Dajjal cuba mematikan orang itu, tapi tak berjaya. Dia tak berjaya. Dia hanya boleh mematikan sekali saja. Dia tidak boleh mematikan dua kali. Sekali saja. Bila tak berjaya, maka pemuda itu kata, nampak, kau sebenarnya adalah pembohong. Kau bukannya Tuhan. Kau bukannya Tuhan. Maksudnya tuan-tuan, dan orang yang teguh berpegang dengan dalil mukhalafah ingkar ia akan ketuhanannya, kerana bahasanya ia jisim. Dajjal itu ialah jisim yang berlaku di atasnya oleh barang yang berlaku akan atas segala jisim seperti lemah, kerana bahasanya lemah ia pada akhir pekerjaannya Dajjal. Ia ini tidak dapat ia menzahirkan sesuatu yang mencarikan bagi adat, dan dibunuhkan dia oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam, anak Maryam. Dan akhirnya Nabi Isa turun. Kemudian setelah banyak kerosakan-kerosakan dibuat di Dajjal, maka Dajjal akhirnya Nabi Isa pun turun. Dia turun, dia bunuh Dajjal itu menggunakan satu tombak yang apa, tombak daripada emas yang dibawa turun daripada langit. Dia guna tombak tu, dan tombak itulah yang dipanahkan kepada Dajjal. Maka Dajjal mati. Dan Dajjal ni kalau sempatnya jumpa Nabi Isa, memang dia cabut lagi lah. Sebut itu. Dia tak boleh jumpa Nabi Isa. Kalau jumpa Nabi Isa, dia memang dia akan mati. Dia cuba lari lah. Tapi dia tak boleh lari juga. Akhirnya dia mati juga. Dajjal itu dah berjaya dibunuh oleh Nabi Isa AS. Okay? Dan lagi buta mata sebelahnya. Kerana inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah usbutu fa innahu sa usifahu ajajjal lakum sifatan lam yasifha yahu nabi qabli fa yakulu ala nabi wa innahu la nabi ba'di hatta yusna fa yakulu ana rabbukum walam taro rabbukum hatta tamutu wa innahu a'war wa anna rabbakum laysa bi'awar wa innahu maktubun baina aynani kafir yakrahu kullu mu'minin katib wa ghairu katib al-hadis. Artinya apa? Hai hamba Allah Ta'ala, tetapkan oleh kamu yakni atas agama kamu yang sebenar, maka bahasanya lagi akan aku sifatkan yakni atikan akan Dajjal bagi kamu, yakni sebagai sifat yang tiada mensifatkan akan dia oleh seseorang nabi yang dahulu daripadanya. Maka berkata ia, aku nabi, dan maksudnya tiada nabi kemudian daripada aku, kata Rasulullah. Yakni dia mendakwa akan nabi itu dusta semata-mata. Kemudian diulangkan pula akan kali yang kedua, maka berkata ia, aku Tuhan. Aku Tuhanlah. Dia kata aku Tuhan. Dajjal tadi lah, dan berkata, ya aku Tuhan, dan tiada kamu melihat akan Tuhan kamu hingga mati kamu. Maka bahasanya ia buta mata sebelah, Dajjal tadi lah, dan Tuhan kamu tiada buta mata, dan bahasanya disuratkan antara dua matanya itu kafir. Mana di antara kening tu kan, mata kiri kanan tu, dia tertulis perkataan kafir lah pada dahi dia. Dan antara dua mata itu pada dahinya dibacakan dia tiap-tiap mukmin yang menyurat dan tiada yang menyurat hingga akhir hadis. Semaknanya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sama ada orang tu boleh baca atau tak boleh baca, dia akan nampak tulisan. Sebab dalam dunia ni ada orang beriman tak tahu, tak terhenti baca. Tak ada baca pun tak tahu, menulis pun tak tahu. Tapi bila akhir besok, bila jumpa Dajjal, kan, orang yang tahu menulis ke tak tahu menulis pun, dia akan tahu, ini Dajjal.
Kenapa? Kerana pada dahi mereka terdapat perkataan kafir lah pada dahi dajjal itu. Sedangkan orang tidak beriman, walaupun dia tahu boleh membaca, dia tidak akan nampak perkataan kafir yang tertulis pada dahi dajjal tersebut, tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermula orang alim pada zaman itu sedikit. Habis. Okey. Sekian saja tentang pembahasan kita pada malam ini. Ada clue ya? Ada clue. InsyaAllah. Jadi kita cuti Ramadan. Lepas Ramadan lah. Kalau lajak nanti mungkin Syawal apa. Kayu haji kot. Mula balik. Harap-harap tak lajak lah. Sebab ada kalau tompek ni lajak. Syok sangat. Syok sangat gaya kan. Sampai gaya puasa sebulan. Gaya kadang lebih daripada sebulan. Dah terlajak. Syawal pun masih gaya lagi. Itulah kita. Okey. Habis lah. Auzubillahiminasyaitanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan salihan wa 'amalan taqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasi'an fatayya 'alimna wa lana qulubana bi nurin ma'rifatika wa fathna lana abwaabin. Allahumma fakkana fi din, Allahumma fakkana fi din. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Baliknya Ramadan ya rahmat rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.